kembali lagi bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Aduh ini teh, aku sebenarnya sedang resah ini teh. Kenapa? Jadi kenapa, gini kenapa? Tadi teh Bu Kos marah-marah. Siapa? Menghampiri aku mempertanyakan, kan katanya tadi kamu yang paling rajin nih beres-beres ya di kosan nih. Iya. Ember yang warna hijau teh bocor. Tah si ibu teh nyalahin aku, ay aku teh udah nggak tahu, aku mah pakai di tempatnya. Ya udah kan emang ya beberes juga kan paling sering kamu gitu kan. Ini mah pasti kamu kan yang ngebocorin ya. Bapak, ayo. Bapak, aku terzolimi lagi bapak dikit-dikit sih. Kan cerita si paling rajin beberes ya pak, berarti kan paling tahu tuh keadaan alat-alat di kosan. Masa aku yang udah rajin beberes tiap hari. Jangan berdamai, jangan berdamai. Jangan berdamai, ayo. Kita berantem Seira. Ayo. Aduh gimana tuh dah, kata Bu Kosnya gitu kan Cina darah Cina tiba-tiba teh nggak tahu Bu udah Seira yang suka beres-beres. Apa gimana nih Bapak, ada orang yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba menzolimi Seira gitu, itu hukumnya apa? Tidak adil sekali itu Bapak. Baik, ini ternyata di kosan ini banyak masalah ya. Iya Pak, aduh. Jadi gini, sesuatu yang tidak pernah kita lihat, sesuatu yang tidak pernah kita ketahui, jangan sampai ditibakan kepada orang lain. Tuh, Tadara. Kenapa Tadara? Sebab kalau seandainya kita melakukan itu, maka itu dikatakan fitnah. Sedangkan al-fitnah tuh fidar kil asfali minanar. Orang yang memfitnah itu adalah paling bawah-bawahnya api neraka. Apa hubungannya dengan keadilan Teteh, Teh Sera dan Teh Dara ya? Kenapa tuh Pak? Sebab keadilan ini biasanya bisa ada apa itu namanya saksi-saksi untuk menunjukkan keadilan kan ya. Nah, dan diantaranya yang memberikan informasi seperti itu tadi itu dikatakan saksi. Ya. Dan saksi ini adalah saksi yang nanti berat sekali hukumannya seadanya kalau saksi ini tidak benar dalam bersaksi. Gitu ya. Seperti ketika seseorang bersaksi bahwa dia ini adalah seorang penjina ataupun dia melakukan sesuatu kejahatan keburukan, maka saksi ini yang akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berbuat adil ini bukan hanya tegakkan keadilan saja, tetapi orang-orang yang di sekelilingnya yang menjadi saksi dan lain sebagainya harus memiliki jiwa yang benar ataupun perkataan yang benar atau sikap yang benar. Gitu. Tapi benar yang hijau itu sama. Bukan, gak apa-apa, ini Seira terus. Jir, jadi si bapak juga punya lain aja. Bukan, aku Seira gak tahu. Gak apa-apa diganti aja nanti sama Teh. Teh Darunan, ya udah aku minta maaf ya Seira. Soalnya udunenya harus adil ya. Harus adil ya, 50-50 ya. Aduh. Main juga. Soalnya kan kayak bukan maksudnya memfitnah, cuman orang yang paling sering touch gitu sama barang-barang itu tuh Seira. Maafin Dara ya Seira. Kalau bukan Seira siapa lagi? Nih ini biasa kayak kalo, gak mau maafin Pak. Kalau bungsu mah gitu, kalau bungsu mah selalu banyak disuruh sama kakak. Iya, benar-benar ini juga beliin cilok ya nanti buat buka. Aduh. Makanya nanti udunannya yang kecil itu pasti kecil udunannya. Iya. Ya, jadi yang paling banyak boleh. Kakaknya ini. Harus banyak ya. Harus minta ke Pak Ustaz soalnya. Udunan doa. Nah mungkin Pak Ustadz kan tadi udah ngomongin soal perilaku yang tidak adil mungkin ya Pak Ustadz. Terus saya juga disinggung kalau misalkan saksi pun kena ya Pak Ustadz ya. Betul, betul. Aduh ternyata semengerikan itu ya. Nah kira-kira mungkin Pak Ustadz ada gak sih tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk menghindari ketidakadilan gitu. Entah dimanapun berada menghindari ketidakadilan aja gitu. Baik. Ada gak tuh? Hal-hal yang harus diambil untuk menghindari ketidakadilan adalah mawas diri. Mawas diri. Betul. Mawas diri itu adalah memahami tentang bagaimana orang lain kalau tidak dibuat adil atau bagaimana seandainya posisi ketidakadilan itu ada di dalam diri kita. Mawas diri atau memahami orang lain atau memahami diri sendiri itu ini susah sekali untuk dilakukan. Tetapi untuk berbuat adil itu perlu perjuangan. Di antaranya itu, mengetahui seandainya merasakan seandainya orang lain tidak diberikan keadilan oleh kita dan seandainya keadilan itu tidak terjadi terhadap diri kita, maka apa yang akan kita rasakan? Pastikan sakitnya itu di sini. Aduh. Ya, jika tadi Teh Sera, sakitnya itu pasti akan di sini. Sakitnya itu mendalam ya Pak. Betul. Satu itu mawas diri, mengetahui, kan gini ya,
jangan menghina orang lain kalau kita tahu sakitnya dihina. Jangan memfitnah orang lain kalau kita tahu bahwa fitnah itu sakit bagi kita. Jadi mawas diri itu seperti itu. Jadi mengetahui kira-kira risiko apa yang bisa terjadi terhadap orang lain dan terhadap diri kita. Seandainya keadilan itu tidak terjadi terhadap diri kita dan orang lain. Ngeri banget ya. Ini rada ngeri-ngeri sedap ya untuk berbicara keadilan. Kenapa aku pengen nih kayak agak dikasih sedikit ya. Misalkan nih karena kita bicara tentang keadilan gitu ya. Misalkan ada keluarga nih, keluarganya tuh ayah sama anak, ibunya misalnya udah meninggal. Terus si anak ini tuh misalnya udah 18 tahun. Nah tapi misalkan si orang si ayahnya tuh nikah lagi, misalkan menikahi janda anak 7 gitu kan. Menambah tanggung jawab tuh. Nah terus anak ini tuh misalnya tinggal sendiri atau kayak gimana tuh Pak? Nah terus misalkan suatu hari si anak tuh, misalkan perempuan ya kan, kalau perempuan lebih inilah ya masalah tanggung jawabnya. Terus misalkan si anak ini tuh kena musibah, misalkan gak bisa bayar kos misalkan ya, karena tadi kosan-kosan mulu. Nah tapi ayahnya tuh kerasa kayak, aduh gak bisa bantu soalnya kan ayah ngurus anak 7. Nah itu gimana Pak? Tapi kan secara yang Dara tahu kalau anak perempuan itu sebelum dia diperistri sama orang itu masih tanggung jawab orang tuanya, apalagi ayah. Betul. Nah itu gimana Pak untuk mendapatkan keadilan? Tapi si anak ini butuh, cuman tidak mau menyusahkan papanya juga misalkan. Tapi ya ayahnya ini gimana nih posisinya, harus bertindak adil, dia udah memilih untuk nikah lagi misalkan, mengambil tanggung jawab baru, gimana tuh Pak konsep keadilannya gitu? Yang pertama-tama Pak Ustadz yang ucapkan, yang sabar ya Teh Dara. Bukan cerita aku, Pak. Aku tidak mungkin menikahi janda anak 7 kebanyakan. Kalau 3 atau 4 mungkin. Ini 7. Ya. Banyak yang curhat gitu kan. Iya, kirain ya. Soalnya. Keadilan itu memang tadi kita kembali lagi ke yang tadi bahwa seperti menegakkan pedang basah. Tetapi bagi seorang ayah, memberikan napkah kepada kepada anak itu bukan bentuk keadilan, tapi kewajiban, Teteh. Seandainya kita memilih menikah lagi dengan anak tadi meningenesnya sampai ke anaknya sampai ke 7 dan sesuai dengan kesibukannya, kita seakan-akan tidak diperhatikan oleh orang tua kita, maka seorang ayah seharusnya mampu mendengarkan keluh kesah anaknya atau kebutuhan-kebutuhan anaknya, walaupun sebagaimana riwuhnya, sebagaimana sibuknya, dan itu risiko yang harus diambil karena beliau tadi teh menikahi dengan janda yang memiliki banyak anak. Terus bagaimana sikap seorang anak seandainya orangnya si ayahnya itu memang tidak mampu untuk memberikan nafkah, maka berusahalah untuk berjuang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu telah yatim umur 2 tahun ya, umur 2 bulan dalam kandungan sudah yatim, 6 tahun sudah tidak lagi bersama ibunya, tetapi walaupun itu dia tetap berjuang, dan insya Allah yang memberikan rezeki itu Ustaz yakin bukan orang tua tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang sabar ya. Jadi harus percaya ya. Iya tahu, bukan, gak usah apa-apa. Tahu. Jadi harus percaya aja sama Allah. Betul, ya. Betul. Soalnya nanti aja ada jalannya ya Pak Ustadz ya. Betul. Ngomongin soal keadilan juga mungkin ya. Ada nih yang terjadi juga sama. Studi kasus ya. Iya studi kasus karena tadi karena tersinggung ini. Oh iya kebetulan aja gitu ada. Dia tuh lebih memilih, mungkin ini bisa dibilang suami. Seorang suami yang sudah menikah dengan istrinya, tapi masih saja mungkin tidak merasakan keadilan di mana dia tuh sering mengikuti kata orang tuanya yang di mana tanggung jawab besarnya tuh kepada istrinya Pak Ustadz, dan seakan-akan malah dibilang kamu lebih care ke mama kamu dibanding ke istri kamu. Jadi kayak istrinya tuh merasa tidak adil gitu semuanya, entah itu dari mungkin materi Bapak, entah itu waktu, dari ya waktu tersita karena dia tuh masih lebih memilih kepada ibunya. Itu kira-kira bagaimana, apakah itu bisa dibilang adil apa tidak gitu, soalnya kan itu orang tua sendiri. Bagaimana itu Pak Ustaz? Pemahaman adil itu Teh Sera bukan berarti sama rata. Ini 50, ini 50. Tapi tadi Tia al-wadu syai'in fi mahali. Artinya bahwa menyimpan sesuatu pada tempatnya itu juga adil. Ketika berbicara ada kasus seperti istri cemburu dengan kasih sayang suaminya terhadap ibunya. Nah ini maka seorang istri harus mampu memakluminya. Kenapa demikian? Sebab tanggung jawab seorang anak laki-laki itu dua Teh. Pertama kepada keluarganya yaitu ibunya. Yang kedua aja kepada anak dan istrinya.
ketidakadilan itu, ya, ketidakadilan itu mungkin ada godaan-godaan, rayuan-rayuan setan dalam hati kita. Betul, betul, betul. Kenapa demikian? Sebab setan itu tidak mau melihat orang rukun rumah tangganya. Dan yang paling pertama digoda adalah istrinya. Istrinya sudah merasa lelah, istrinya sudah tidak merasa dihargai, nges kasih sayangnya terhadap kebanyakan orang tua. Tetapi yakin, seorang istri yang memberikan sebagian jiwa anaknya kepada ibunya atau suaminya kepada ibunya, nanti hidupnya akan berkah. Insya Allah. Jangan merasa tidak adil ya. Iya betul, betul. Karena memang kan bagaimanapun orang tua mungkin betul, ya. Betul, selama betul. Enggak ada bekasnya ya Pak ya. Oh, dan okay. Untuk Teh Dara dan Teh Sera, seandainya nanti memiliki suami, sayangilah suami dan orang tuanya. Betul. Ustaz ya. Doain ya. Amin, amin. Cepat nikah. Menikah dengan dua keluarga ya Pak ya. Iya betul. Tentang satu-satu. Oke. Okay. Jadi cerdas. Alhamdulillah Pak ya. Menikahnya sama orang Korea saja. Aduh, ini kekeh banget orang Korea. Aduh. Ini saking serunya ya Pak ya. Sampai gak kerasa ada yang mau lewat Pak. Aduh. Ya. Aduh. Siapa itu? Jadi ditunggu dulu. Ditunggu, ditahan dulu siap, ya. Siap, siap. Dan ya di segmen selanjutnya kita bakal menampung. Pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Jadi pemirsa buat kamu semua ya yang mau tanya-tanya boleh langsung ya. Chat kita di 0813-9447-7912. Oke, jangan kemana-mana dulu karena Senja Berkah bakal balik lagi buat kamu. Tetap di Senja Berkah, pasti berkah.